Kalau Anda ingin paham syariat Islam, pertama harus paham tipe-tipe ayat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'd wan nahdha. Ashabal fadilah, hadratil masyayikh wal ulama wal asatid, ashabal ma'ahid, ashab turki sufiyah an nahdiyah yang saya muliakan, al mukarram ketua umum pengurus Nahdlatul Ulama Yai Haji Hatakuf Khalil a'azzahullah bi'izzih wa a'anahu bi'aunih, wakil ketua DPR RI dan ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa dan calon wakil presiden 2024 yang insya Allah jadi, Gus Dr. Muhaimin Iskandar, dulu tetangga saya waktu bareng-bareng masih susah, sekarang malah kayanya duluan saya. Ya itulah walak-walikan dunia begitu. A'azzahullah wa akramahu bikaramih. Kiai Haji Jirjis Ali Maksum, atallahu baqa'ah fi sihhatin wa afiyah. Mbak Duratin Nafisah, Mbak Nyai Haji Duratin Nafisah Ali Maksum, a'azzahullah. Mbah Ida Ali Maksum, Dr. Hamam. Kiai Haji Raden Abdul Hamid Abdul Qadir, wafaqahullah bitaufiqih. Kiai Haji Fairuz Afiq Dalhar, akramahullah bikaramih. Kiai Haji Muhtaram Bushra, a'azzahullah wa iyadah. Kiai Haji Raden Haidar Muhaimin, dulu masih kecil dulu waktu saya di sini. Tahun 70 sampai 75 saya di sini. Kiai Haji Gus Hilmi, Dr. Hilmi Muhammad, waktu saya di sini masih naik Vespa dibawa muter-muter pondok oleh Mbah Ali Maksum. Kiai Haji Mas'udi Fathur Rahman, ayyadahullah. Kiai Haji Ahmad Sidqi Nasrullah, ibunya Yai Hajah Ida Fatimah Zainal Abidin Munawir, atallahu baqaha dzukrana wal ummah. Mbak Hajah Nyai Hajah Sofiyah Ahmad Maksum Sirad, ini sepupu saya ini dari Gedongan. Al mukarramah Nyai Hajah Husn Khatim Warsun, Katib Am PBNU Kiai Haji Said Asrori, Gus Bilal, Habib Bilal kok Gus, Habib Bilal apa? Wakil Ketua Umum ya? Wakil Ketua Umum PBNU, sahabat saya Profesor Doktor Komjen Purnawirawan Gatot Edi, mantan Wakapori, para pejabat pemerintah yang hadir, pengurus NU wilayah cabang MWC Ranting yang hadir, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Pagar Nusa, sadati wa sayyidati an'anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyul hudur. Alhamdulillah
saya pada malam hari ini bersama Gus Yahya, bersama Gus Muhaimin dapat menghadiri haul dzikra wafatil marhum wal maghfurlah Mbah Kiai Haji Munawir Abdurrasyid. Apa Abdurrasyid? Saya dulu di sini sejak tahun 70 bulan Agustus sampai 7 pertengahan 75 kamar saya H18. Waktu itu Pak Jirjis masih lagi muda-mudanya lah. Mudah-mudahan panjang umur Gus Jesus. Alhamdulillah, walaupun hanya 4 tahun saya di sini, merasakan betapa al-allamah almarhum Mbah Ali Maksum mampu mendidik secara langsung kader-kader santri-santri yang sudah nyata kualitasnya. Boleh saya sebut antara lain, bisa Gus Yahya, antara lain Pak Masdar Mas'ud, Pak Ali As'ad, Kiai Adib dari Wonosobo, semua kadernya Mbah Ali Maksum semua ini, dan lain-lain sangat banyak sekali. Sudah barang pasti seperti dikatakan oleh Gus Yahya tadi, semuanya hanya karena karomahnya Mbah Ali Maksum dan karomahnya Mbah Munawir yang memberikan manfaat barokah kepada para santri-santri di Krapya. Ulama sejak dulu, sekarang dan seterusnya sangat berjasa besar dalam melakukan peran jihad ilmi, jihad tarbawi, jihad ta'limi pada masyarakat umat Islam. Kalau tidak ada ulama, Islam hanya nama doang, papan nama saja. Makanya kalau ada ormas Islam, gak ada ulamanya, itu hanya papan nama doang itu. Alhamdulillah, Nahdlatul Ulama masih menjadi benteng Ahlus Sunnah Jamaah karena ditopang, didukung oleh para ulama mujahidin, jihad dan ilmian, ta'limian, tadrisian, tarbawian, jihad pendidikan, jihad ilmu, itulah para kiai. Tidak ada ulama, Islam hanya papan nama saja. Dulu ketika umat Islam bingung membaca Al-Quran karena tulisan Quran zaman Rasulullah dan para sahabat titiknya saja enggak ada. Huruf Arab titiknya maun betul wonten. Ba, ta, ta, sama. Jim, ha, kho, kodo. Dal, dal, enggak ada bedanya. Ro, zai, tidak ada bedanya. Apalagi kalau ba, ta, ta, nun, ya, sama itu. Yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab, ulama, tabi'in, yaitu Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Beliaulah yang bikin titik, wadi'un nukat al-huruf, ba titik sijing isor, ta titik dua duur, ta titik tiga, yang bikin itu namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Bukan orang Arab, bukan darah Arab, darah Persia. Sudah ada titik, mulai terang baca Quran, masih kangelan. Setelah Islam berkembang luas, maka ada seorang imam berjasa besar, juga berdarah Persia, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, wafat tahun 175 Hijriah. Beliaulah yang menggagas harokat Fathah, Dhammah, Kasroh,
fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Itu yang bikin bukan orang Arab. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Orang Banyumas, termasuk Wonosobo ya. Termasuk Wonosobo. Innallaha wasingun ngalim, insyaallah. Kalau panggil saya Kiai Sagit Ngakil, ya Allah kurang asem banget. Maka ada seorang ulama yang menggagas sebuah ilmu memperbaiki baca Quran. Tajwid tilawatil Quran. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Wafat tahun 224 Hijriah. Coba kalau enggak ada ulama itu. Kalau enggak ada ulama. Baca Quran kita seperti apa? Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuh. Banyak orang baca Quran, jangankan dapat pahala, malah dapat siksa, laknat dari Al-Quran itu sendiri. Jadi yang berjasa besar dalam sejarah, bagaimana cara baca Quran, bagaimana melihara bacaan Al-Quran, ulama-ulama yang saya sebut namanya tadi. Alhamdulillah, ulama muda, ya sudah tua sih sekarang, sudah tua. Dulu ulama muda dulu. Ulama yang agak muda lah, satu-satunya doktor jurusan qiraatis sab'ah, Dr. Ahsin Muhammad Arjawinangun, sepupunya Nyai Lutfiah, apa pamannya, apa sepupu Nyai Lutfiah, satu-satunya di Indonesia yang doktor ahli qiraat. Kalau kiai banyak, tapi bukan doktor. Ahli qiraat banyak. Tapi yang doktor hanya satu se-Indonesia ini. Ahsin Muhammad dari Arjawinangun. Sepupunya Bunyai Cirjis. Itu disaksikan. Tertulis dalam sejarah. Satu-satunya yang ahli qiraat sab'ah dan doktor. Bukan hanya kiai, bukan. Itulah jasa para ulama yang luar biasa. Di satu bidang baca Al-Quran. Ada orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya. Salah. Yang benar bacanya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Wa rasulah bacanya. Jangan warasulih. Maka lahirlah ilmu nahu yang dikembangkan oleh Imam Amr bin Qumbur yang terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Ulama itu. Coba kalau enggak ada Imam Sibaweh, enggak ada grammar, enggak ada nahu. Moco Arab salah kabeh. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Salah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Tapi kalau bacanya warasulah, Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nah. Melihat redaksi Al-Quran yang sangat hebat, yang mengalahkan segala pujangga, para syu'ara, para pujangga. Redaksi Quran yang sangat luar biasa. Rahasia di mana itu? Oh, rahasia di tiga ilmu. Ilmul ma'ani, ilmul bayan, ilmul badi'. Lahirlah ilmul balaghah yang menggagas namanya Imam Amr bin Ubaid. Orang kedua mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah itu didirikan oleh Wasil bin Atha, orang keduanya Amr bin Ubaid. Beliau penggagas ilmul balaghah. Ini santri harus tahu ini, sejarah ini santri harus tahu. Mana santri, mana santrinya? Santrinya mana santrinya? Ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah sedih melihat hadis palsu banyak sekali. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, pada bohong itu.
demi kepentingan suku, bisnis, politik. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Barangkali ketua P3 itu ngambil dari sini nama ini. Mantan ketua P3 itu loh, Romahurmuzi, ngambil dari ini nih. Imam Syihabuddin Romahurmuzi dipanggil Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Imam, bisa enggak bikin metode menseleksi hadis? Mana yang benar, mana yang tidak benar. Siap, insya Allah. Satu minggu jadi ilmunya. Ilmu mustalahil, hadis sahih, syaratnya ada 4. Syaratnya mutasil, rawinya dobit, enggak pernah lupa, enggak gampang lupa. Thiqah, bisa dipercaya, enggak pernah nyolong sendal di masjid. Adil, rempeng kelakuannya. Baru hadis sahih. Kurang 1, turun hasan. Kurang 2, turun do'if. Do'ifnya mauquf, muqati', mursal, mu'allal, dan seterusnya. Itu jasanya ulama. Bukan jasanya para politisi nyusew Pak Muhaimin. Itu jasa ulama. Bukan jasanya partai politik, bukan. Nyusew. Politik penting, tapi nomor 14 jannya. Yang luar biasa lagi, Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Abdul Muttalib. Akhir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204, usianya hanya 54 tahun. Saya sudah 71 ini saya. Mas Syafi'i 54. Suatu hari dapat surat dari Gubernur Mawaro An-Nahr, Transoxania, Afghanistan di sekitarnya lah. Namanya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Imam, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' sini Rabi'. Ini ada surat dari gubernur. Tanya bagaimana cara memahami syariat dengan benar. Ayo, naktub ar-risalah. Ayo kita tulis surat. Naktub ar-risalah. Imam Syafi'i ngendikan, imla, dikte, Rabi' nulis. Risalahnya Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah yang dikenal dengan kitab apa? Ar-Risalah. Awal mula ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh. Ini kuliah S2 loh ini. Kira gampang apa ngomong kayak gini? Isinya gimana isinya? Wah, ini kalau saya ceritakan isinya ya 2 tahun, 4 semester. Ringkas cerita. Gubernur, kalau Anda ingin paham Al-Quran, pertama, oh ya, yang kelewat Gus Muqtasim, nyunsewu kelewat Al-Mukarram Gus Muqtasim, pengasuh pesantren Pandanaran, almarhum Kiai Mufid, azzakallah, bi'izzih. Kalau Anda ingin paham syariat Islam, pertama harus paham tipe-tipe ayat Al-Quran. Ayat Quran itu macamnya macam-macam. Tidak hanya satu macam. Ada ayat muhkamah yang sudah baku. Gak usah ditafsiri. Qul huwallahu ahad. Allah cuma satu. Wes, gak usah ditafsir. Wes. Muhkamah. Ada ayat mutasyabihah. Remang-remang. Butuh ditafsiri. Ayat aulamastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan batal. Kata Imam Malik, kalau sengaja batal. Kalau syahwat batal. Kalau kata Imam Hambali, kalau saling merangkul, saling memeluk batal. Kata Imam Hanafi, suami istri punya wudu ciuman sengaja syahwat tidak batal, asal tidak yang satu. Ngerti yang satu kan? Itu Imam Hanafi. Asal bukan yang satu, enggak batal. Suami istri ciuman, peluk-pelukan, syahwat, sengaja, asal tidak yang satu. Menurut Imam Hanafi, tidak batal.
Menurut Imam Syafi'i, suami istri punya wudu senggolan bisyahwatin au bidun syahwah amdan au sahwan, sengaja atau enggak sengaja, atau enggak syahwat, kakek-kakek dan nenek senggolan, batal wudunya. Imam Syafi'i. Ini ayat namanya ayat apa? Mutasyabihah. Ada lagi ayat mutlaqoh, absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah. Absolut, mutlak. Wa ulil amri minkum, tidak mutlak, muqayyadah. Taatlah kepada pemerintah dengan syarat kalau pemerintahnya baik. Kalau enggak baik jangan ditaatin. Namanya ayat muqayyadah. Kalau ati'ullah rasul, mutlaqoh. Ada lagi ayat ammah dan khosoh. Perintah sholat umum, siapa saja wajib sholat. Yang khusus perintah perang. Walladzina hajaru wa khriju min darihim wa udu fi sabili wa qatalu wa kutilu lau kafiran anhum sayiatihim wa adkhilannahum jannatin tajri min anhar. Ayo keluar dari rumah. Jihad. Kamu membunuh atau kamu yang mati, surga balasannya. Kalau lagi perang, bukan lagi aman ngebom, bukan. Ini perintah lagi, perintah perang. Kalau lagi perang, namanya ayat khusus namanya. Kalau sholat beda, kapan saja, di mana saja, siapa saja wajib sholat lima waktu. Kalau perang wajib. Kalau lagi perang, ini kan ayat turunnya perang Ahzab, ketika Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan, Rasulullah bikin parit. Ada kudanya orang Quraisy yang kudanya besar, bisa loncat parit. Para sahabat, di antara sahabat ketakutan, sembunyi di rumah. Turun ayat itu, jangan sembunyi, keluar, lawan mereka. Kamu membunuh atau kamu mati, surga balasannya. Jadi tidak gampang memahami Quran itu, harus tahu sababun nuzul. Paham betul? Paham betul? Dari tadi paham gak ya? Alhamdulillah paham. Ada ayat hakiki, ada ayat majazi, metafor. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah enggak punya tangan. Kekuasaan. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua di muka bumi akan hancur kecuali wajahnya Allah. Bukan wajah, Allah enggak punya muka. Zat itu artinya. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris. Waja'a rabbuka, Allah datang periksa barisan. Apa yang bendera merah putih? Hari pagi Senin apa? Inspektur upacara gitu. Yang datang bukan Allah, bukan. Waja'a rabbuka, yang datang waja'a amru rabbik. Itu namanya majaz. Paham boten? Ini kata siapa tadi? Kata siapa ini? Ini yang ngomong kayak ini siapa nih? Imam Syafi'i dalam suratnya kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi yang ditulis oleh Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Sudah paham Quran, Anda sudah paham Quran, belum cukup. Gubernur, ente sudah paham Quran, belum cukup. Harus paham hadis. Hadis ada 4 grid. Mutawatir, ma rawahu jam'un an jam'in la yahtaru fihi al-kadhb wa khata'. Hadis enggak mungkin bohong, enggak mungkin salah, namanya mutawatir. Anda yang meriwayatkan jam'un an jam'in. Yang kedua, hadis masyhur terkenal. Yang ketiga, hadis aziz yang baik. Yang keempat, yang paling rendah, hadis ahad yang rawinya individual. Harus tahu itu. Ya, kenapa harus hadis? Karena Quran sangat global. Quran perintah sholat 60 kali. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah, yuqimuna sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu berapa kali sehari semalam. Namanya sholat itu apa? Di Quran betul wonten? Betul wonten? Wonten betul? Di Quran wonten betul? Sholat itu ping limo. Jenenge dzuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten? Yang suka baca Quran bisa jawab, yang enggak pernah baca Quran enggak bisa jawab. Bacanya cuma kulhu, falak, nas, al-fatihah, al-flamiyat, kursi, tahlilan. Masya Allah. Kalau kita baca Quran, tidak akan
kita jumpai berapa kali sholat itu dan namanya apa sholat itu. Itu adanya di hadith Furidat alaikum khamsu maktubat al-duhur wal-asar wal-maghrib wal-isya wal-fajr. Hadith bukan Quran. Maka kalau ada orang hanya pegang Quran, tidak akan tahu nama sholat dan berapa kali sehari semalam. Kalau hanya Quran. Nah, ini namanya nususun muqaddasah. Teks yang suci. Quran dan hadis. Sudah paham Quran hadis sebagai nusus muqaddasah, belum cukup. Kata Imam Syafi'i, tidak cukup Quran dan hadis. Akal harus dipakai. Bayan akli. Akal harus dipakai. Akal manusia, akalnya yang para ulama ada dua, akal kolektif hasil keputusannya namanya ijma, konsensus, ada qauli, ada sukuti. Contoh mana? Contoh hasil ijma, arkanus sholati sab'ata asyar, rukunnya sholat pitulas, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiratul fatihati fihi, ar-ruku'u, at-tuma'ninah, al-intidal. Itu hasil produk akalnya ulama. Tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Kalau orang enggak mau ikut ulama, enggak akan tahu berapa rukun salat. Kalau ada orang ngaku salatnya, itu salat belajar dari mana? Dari langsung dari Quran hadis, wallahi bohong. Kalau ada orang ngaku bisa sholat belajar dari Quran dan hadis, demi Allah, wallahi, bohong. Itu pasti dari bapaknya, dari kiainya, nanti bapaknya terus, dari kiainya, dari gurunya, dari syekhnya, mentok nang Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Malik muridnya Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah muridnya Imam Kharijah, Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, ketua tim penulis Al-Quran. Zaid bin Thabit itu. Zaid bin Thabit yang muridnya Rasulullah. Kalau ada orang tidak mau ikut ulama, tidak akan bisa tahu. Itu baru sholat. Baru sholat. Belum zakat, puasa, haji, munakahah, muamalah. Gak mungkin kalau hanya Quran dan hadis. On. Ada lagi ulama, ada lagi akalnya ulama individual. Saksi. Namanya kias. Analogi. Tidak mungkin kita bisa memberi hukum yang terjadi di masa sekarang tanpa kias. Kias ada 9. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamtili, Khitobi, Syi'ari, Iqna'i. Kias burhani. Sabu-sabu. Heroin, kokain. Halal apa haram? Haram apa halal apa haram? Di Quran ada di Quran? Di Quran wonten innasabu sabu wonten? Kalau Rasulullah SAW sabu sabu haram, Rawi Bukhari wonten? Tidak ada. Harus pakai kias, namanya kias burhani. Kias fakta. Faktanya ini barang memabokkan. Kalau mabok kan berarti podo karo khomer. Khomer di Quran ada haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khomru wal maisir wa ansur wal azam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Khomer haram. Dan ini barang podo karo khomer, maka harus pakai kias. Hadza muskirun, itu namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khomrun, setiap yang mabokan itu khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Natijahnya, konklusinya, wa hadza haram, hadza muskirun, wa kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haram, fa hadza haram, namanya qiyas burhan. Kalau nggak pakai kias, kita nggak bisa menghukumi narkoba dan seterusnya. Yang kedua, kias aulawi, nempelin ayah ibu, boleh nggak itu? Boleh nggak? Di Quran tidak dilarang. Di Quran tidak dilarang.
Yang dilarang oleh Quran itu wala taqullahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak ayah ibu, kamu jangan ngomong kasar ayah ibu dengan ayah ibu. Kalau gitu tempeling aja, enggak usah ngomong. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja tidak boleh, dosa. Fabil aula mukul. Ini namanya kias aulawi. Contoh lagi, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Yang dilarang mendekati, yang dilarang. Zinanya? Jawab, zinanya? Kalau mendekati saja haram, dilarang oleh Quran, lebih-lebih zinanya. Namanya kias apa? Aulawi. Masih lima lagi, nanti kalau ketemu saya lagi yang akan datang, saya terangkan yang lima lagi. Ini masih tujuh lagi. Ini baru dua saja, Aulawi dan Burani. Masih ada mantiki, jadali, sikro'i, tamtili, khitobi, syari, ikna'i. Itulah kehebatan para ulama. Dengan adanya ijma' dan qiyas, produknya ulama, lahirlah ilmu namanya ilmu fikih. Di ilmu fikih itu hasil dari ijma' dan qiyasnya para ulama. Ilmu fikih itu hasil dari ijma' dan qiyasnya para ulama. Coba kalau enggak ada ilmu fikih, Masya Allah, rukun wudu ono piro, mubtilatul wudu ono piro, akul haid berapa hari, waglabuha berapa hari, waktaruha berapa hari, orang haid paling tidak berapa hari minimal, lumrahnya berapa hari, maksimum berapa hari, semua itu ditulis dalam fikih hasil dari ijma' dan ya, paham boten? Jadi ulama berjasa apa tidak? Ini saya ambil ulama yang dulu-dulu. Nah, begitu pula imam, ini Imam Syafi'i tadi. Sekarang Imam Abul Hasan Ali Al-Ash'ari. Imam Ash'ari. Beliau membaca Quran. Wafat tahun 324 Hijriah. 40 tahun jadi orang Mu'tazilah, aktivis Mu'tazilah, keluar dari Mu'tazilah, karena Mu'tazilah sudah liberal, kebablasan. Beliau keluar, mendirikan mazhab yang tawassut, yang gabungan antara tek dan akal, antara dalil nakli dan dalil akli. Imam Ash'ari membaca Quran, ula baliu, khatam balik lagi, baca lagi, dengan merenungkan isinya. Ternyata Imam Ash'ari, Allah punya sifat yang wajib 20, yang mustahil 20. Itu enggak ada di Qur'annya, di hadisnya enggak ada. Betul wonten ayatnya, Allah itu sifatnya 20. Betul wonten. Atau hadis wis, Kanjeng Nabi dawuh Allah punya sifat 20. Betul wonten. Itu hasil kecerdasan Imam Ash'ari. Bahkan Imam Ash'ari, coba kalau enggak ada sifat, kalau kita enggak tahu sifatnya Allah, orisanya apa? Gak bisa menyapa Allah. Kalau kita gak tahu sifatnya Allah, gak bisa menyapa, gak bisa mengenal. Karena zatnya kita gak bisa lihat. Yang bisa kita sapa, kita sebut sifatnya. Imam Ash'ari memutuskan bahwa sifat Allah nomor satu adalah sifat wujud. Padahal di Quran betul-betul. Ayo, tanya pada yang hafal Quran, Gus Hamid. Ada enggak ayat innallaha wujud? Betul wonten. Sami'un basirun wonten. Bikulli syai'in alim ilmu wonten. Ala kulli syai'in qadir wonten. Hayyun qayyum hayah wonten. Tapi innallaha wujud wonten boten? Boten wonten. Tapi Imam Ash'ari dengan kecerdasannya, demi menjaga imannya kita ini, membimbing akidahnya kita-kita ini, menetapkan nomor satu sifat Allah, sifat wujud, sifat ada. Menurut Imam Ash'ari, kita ini sesungguhnya tidak ada.
Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Alah paham orang ini semua. Kalau saya contohkan bisa paham. Pronon, kata ganti, domir, ada tiga. Ana, aku, anta, engkau, hua, dia. Silahkan dipakai, silahkan dipakai. Ana Said, ana Muhammad, ana Ahmad, ana Maryam, ana Zainab. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Mati semua. Tinggal ana satu yang tidak mati. Tinggal aku satu yang enggak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku Ahmad. Kecuali aku. Aku siapa? Aku Ahmad. Aku Khalid. Aku Abu Bakar. Udah mati kok. Tinggal satu aku yang enggak mati. Aku Allah. Maka yang ada hanyalah aku, yaitu Allah. Bahkan tidak ada aku kecuali aku. Alah, paham orang ini? Yang kedua, anta, engkau. Engkau Ahmad, engkau Bakar, engkau Hasan, engkau Husain, engkau Muhammad, engkau Zaidah, engkau Maryam, mati kabeh bakale. Tinggal anta, engkau satu yang enggak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta, kecuali engkau. Engkau siapa itu? Engkau Khalid? Engkau Abu Bakar? Bukan. Engkau siapa? Engkau Allah. Maka la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Begitu pula huwa. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Khalid. Mati kabewis. Tinggal satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Bukan dia Ahmad, bukan dia Abu Bakar, bukan dia kita semua, bukan. Dia Allah. Maka, la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Maka kalau tarekat syatoriyah, kalau dikir, supaya betul-betul mantap masuk dalam hati, la ilaha illallah kedawan, kesuen. Illallah masih kesuen. Ya udah, hu, 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 tarekat syatoriyah. Supaya semakin hadir dalam hati, cukup dengan hu menghadirkan Allah di dalam hati kita. Kalau la ilaha illallah terlalu panjang. Itulah Imam Asy'ari dengan keberaniannya, ijtihadnya menetapkan sifat nomor satu yang wajib bagi Allah, sifat wujud, padahal di Quran mboten wonten, teng hadis mboten wonten. Itu jasanya ulama. Satu lagi singkat mawon, Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Lahir tahun 450, wafat tahun 505. Jadi usianya cuma 55 tahun Imam Ghazali. Muridnya Imam Haromain. Imam Ghazali melihat antara sufi ahlu haqiqah dengan fuqaha sering bertengkar. Yang ahli syariat yang penting sholat itu lempeng, wudhu rapi, madhep kiblat sing lempeng, siwakan dhisik. Yang bersih, baca Qur'annya fasih kayak sadi kerapiak. Yang ahli syariah enggak ngurusi hati, enggak ngurusi hatinya. Kata Imam Ghazali, walaupun fasih koyo apa, nek hati enggak khusyuk, percuma sholat itu. Tapi hati saja enggak sholat, ya salah. Eling tok gak sholat, ya salah. Maka Imam Ghazali menggabungkan antara syariat dan hakikat. Mengambil dari ayat Nabi Musa dipanggil oleh Allah setelah sampai ke wadi tua, jurang tua, Allah perintah fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tua. Lepaslah, lepaskan kedua sandalmu Musa. Kamu berada di jurang yang suci. Ayo lepas kedua sandalnya. Kata ahli sufi, bukan sandal, hawa nafsu, ghadabiyah syahwatiyah. Musa Nabi Musa dipanggil jauh-jauh, capek-capek hanya suruh lepas sandal.
Kata yang ahli syariat atau ahli fikih, ente ngerti bahasa Arab enggak? Nah, lu di sandal, sepatu, terumpah, bahasa Cirebon ceplek. Masa hawa nafsu, dari mana itu bahasa Arab? Nah, lu mananya hawa nafsu? Walhasil bertengkar antara fuqaha dan ahli zahir dan ahli batin, Imam Ghazali memutuskan bahwa harus dipahami dua-duanya. Jadi Nabi Musa diperintah melepas sandal, betul, sandal dipakai, dilepas, dan hatinya pun harus lepas dari hawa nafsu ghadabiyah dan hawa nafsu syahwatiyah. Gabungan antara syariat dan hakikat, itulah tasawuf ahli sunnah wal jamaah yang digagas oleh Imam Ghazali melalui kitab yang terkenal Ihya Ulumiddin. Maka kitab Ihya, separuh pertama syariat, separuh kedua dibagi dua, rubu'ul muhlikat dan rubu'ul munjiat, yang mencelakakan manusia itu seperempat, seperempat yang terakhir yang menyelamatkan kita semua, namanya rubu'ul munjiat. Itulah jasanya para ulama. Coba kalau enggak ada Imam Ghazali, sampai sekarang barangkali antar fuqaha dengan sufi bertengkar terus. Yang sufi mementingkan batin, enggak ngurusin zahir, yang ahli syariah ngurusin zahir, enggak ngurusin batin. Imam Ghazali menggabungkan dua-duanya agar kita menjadi ummatan wasaton, umat yang keren, bermartabat dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Walhasil kesimpulannya saya sampaikan ini, tanpa ulama Islam hanya nama plang, papan nama doang. Plang ya, plang, apa namanya? Cuma simbol doang. Alhamdulillah, nah itu ulama atau pesantren mempunyai kekayaan yang luar biasa. Kita kaya apa melarat ini? Kita kaya apa melarat? Kaya. Nahnul agniya. Kita ini kaya. Kaya dengan apa? Pertama, ats-tsarawatul ijtima'iyah, social capital. Masya Allah, panjenengan rawuh mriki, gak dibiayain, gak diperintah, gak disuruh, gak didorong-dorong, datang sendiri kan ya? Kekayaan yang luar biasa bagi pesantren Krapyak. Santri Krapyak saumama, saumama alumni Krapyak 1000. Setiap satu orang punya ayah dan ibu, sudah 3 itu. 3000. Nikah istri dan mertuanya 2, 3 lagi, 6000. Punya anak, punya kakak, punya adik. Kiblatnya semua Krapyak. Sudah berapa ribu itu sudah? Itulah yang disebut dengan ats-tsarawat ijtima'iyah, social capital. Kalau Gus Yahya mampu memanage ini semuanya, luar biasa NU. Dengan syarat mampu memanage social capital. Begitulah Caimin. Kalau mampu manage social capital yang dimiliki oleh pesantren, insya Allah udahlah, insya Allah lah. Santri satu punya ayah dan ibu, sudah 3000. Kalau santri Krapyak 1000 ini, gampangannya lah, 1000. 3000. Punya istri, punya mertua, ayah, ibu, 3000 lagi, 6000. Punya kakak, punya adik, ipar, kakak ipar, adik kandung, kakak kandung, berapa sudah? Santri katanya kalau ada 4 juta sekitar, lebih, 4 juta 600 ya berapa? 4 juta 600. Ya kalau ngitung ayah ibunya, mertuanya, istrinya, berapa itu sudah? Kalau kita bisa mentandim, memanage kekayaan sosial ini, insya Allah kita, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kamu bisa menang. Antumul a'laun. Nah, ini namanya kekayaan sosial. Yang kedua, ats-tsarawatut taqawiyyah wal hadhariyah, culture capital. Nah, ini yang orang lain enggak punya. Yang lain enggak punya. Apa itu? Kitab kuning Kutubut Turats. Kitab kuning jangan ditinggalkan oleh pesantren. Enggak boleh. Itu kekayaan kita itu. Jangan dikira kitab kuning itu enggak ada artinya. Ya Allah. Fathul Muin contohnya. Faslun fil jihadi wa huwa fardhu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dhurri ma'sumin musliman kana aw ghayra muslimin
bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamani dawa'i wa ujrati tamrid. Ketemu ini tuh. Apa artinya? Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad ada empat macam, hukumnya fardu kifayah. Pertama, itsbatu wujudillah ai iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah itsbatu wujudis sani. Itu kata syarahnya Al-Talibin. Mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah. Jihad nomor pertama itu. Jihad yang utama adalah mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah dengan iman yang mempunyai argumentasi naqliyah au aqliyah. Yang kedua, iqamatu syariatillah, mengajak masyarakat sholat, puasa, zakat, haji, umroh, syariat. Ayo diajak masyarakat. Jangan sampai agama dipolitisir, tapi agama diamalkan syariatnya. Tidak usah dimenjadikan konstitusi, negara enggak usah. Kenapa? Kenapa? Bahayanya kalau negara ini negara agama. Nanti kalau berangus oposisi atas nama agama, kafir, sesat, itu loh bahayanya. Kalau negara berkonstitusi agama. Mereka itu biarkan Pancasila lah. Tapi Islam diamalkan. Ayo sholat, puasa, zakat, haji, umroh dan seterusnya. Biarkan negara-negara Pancasila. Ya Allah panjenengan buatan sumerep. Saya enggak tahu ya. Di negara Arab, bikin musola, bangun madrasah, buatan gampang. Enggak gampang. Hatta di Mesir yang kata demokrasi. Enggak gampang ada orang mau bikin pesantren atau bikin madrasah. Di kita, ya Allah, IMB gampang, enggak usah ngurus belakangan, enggak usah IMB-IMB-an. Bebas bangun pesantren, bangun madrasah, bangun yayasan, bangun sekolah. Di Timur Tengah enggak mungkin terjadi itu. Di Saudi Arabia sampai mencret enggak akan bisa kita bikin pesantren madrasah di Saudi Arabia. Belum Afghanistan, ya Allah. Presidennya apal Quran, Burhanuddin Robbani, dipateni, kafir antek Amerika katanya. Apal Quran, kafir, Masya Allah. Ada biduanita nyanyi, siapa namanya lupa saya, dibunuh. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Jadi perempuan nyanyi haram, kalau mati ini orang haram. Ya Allah, di kita luar biasa. Dengan Pancasila ini, kita bebas melaksanakan agama kita Islam sebebas-bebasnya. Monggo, mau istighotha, mau selawatan, mau habis syekh 20.000, 30.000, Gus Iqdam mau berapa puluh ribu, tidak diganggu sama sekali. Tidak terjadi di Mesir, di Libya, di Aljazair, di Tunis, di Maroko, di Saudi, gak akan terjadi itu. Di Suriah, di Irak, gak akan terjadi itu. Percaya betul kalau percaya betul. Saya itu 13 tahun di Mekah. Percaya mohon lah kira-kira. Iqamatu syariatillah wal qitalu fi sabilillah. Termasuk jihad adalah bila kita diserang, ya kita bertahan, kita lawan, perang fi sabilillah. Yang nomor empat, yang paling penting, wadaf'u dharari ma'sumin. Nenek santri kuno, manane kiai kuno niki, lan nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham betul? Paham betul? Nolak kemlaratane wong kang direksa. Ngerti lu gampang mawon. Wadaf udhari ma'sumin, memberi perlindungan kepada warga negara yang baik-baik, bukan penjahat. Artinya memberi perlindungan, membela warga negara yang baik-baik, bukan penjahat. Dengan apa itu? Bil it'ami, dengan kecukupan pangan, beras murah. Wal iskani, rumah tempat tinggal, rumah juga murah. Wal iksa ipakaian, watamani dawa obat-obatan, watamrid biaya obat-obatan, biaya kesehatan. Ya Allah, kitab Fathul Mu'in, musliman kana au ghair muslim, pemerintah wajib berperlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik, muslim dan non-muslim. Fathul Mu'in, kitab kuning karangan Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari dari Malebar, provinsi Kerala, India Barat. Coba kalau kita amalkan konsep itu, masih relevan betul? Jangan kira kitab kuning gak ada isinya. Ya biarin yang tahu ini biarin lah. Kalau kita harus pertahan kitab kuning. Ada lagi?
kitabnya kecil, namanya Ja'a Zaidun. Kitab Ja'a Zaidun. Kalau ngaji, ya mungkin paham, menurut kayaknya semua aja udah paham. Zaidut tawilul abiyadu bnu maliki, bibaitihi bil amsika namuttaki, biyadihi saifun lawahu faltawa, bahadihi makulatun ashrun sawa. Zaidun utaiman Zaid, iku atawil wongi duur, al abiyadu kulite putih, ibnu malik anak eman malik, fibaiti nang jero omae, bil amsi wingi, kana mutakir tongkrong, biyadihi saifun tangannya kelgolok, lawahum beko akan sopo Zaid ing golok, faltawam ku dadi bekok opo golok. Kulo mboten paham lagi waktu ngaji ini mboten paham blas yo opo iki. Sekarang saya paham, sekarang paham. Zaidun esensi at-tawilu quantity al-abyadu quality Ibnu Malik relasi fi baitihi place bil amsi time kana mutaki posisi biadi saifun to have lawahu aksi faltawa reaksi. Coba kalau paham Santi, sudah cukup itu. Agar kita memandang sesuatu dengan objektif. Jangan dicampuri dengan senang atau enggak senang. Siapa dia? Objektif. Zaidun. Oh dia Zaid. Oh dia... Apa ya? Contoh semua ya? Contoh ya? Oh dia Gus Dur lah. Sing Swati mau sing gue contoh. Oh dia Gus Dur. Seperti apa? Kuantitinya, posturnya, warna kulitnya, mukanya seperti apa? Kualitasnya seperti apa? Kapan? Di mana? Apa hubungannya Gus Dur dengan orang lain? Posisinya apa? Oh jadi pernah presiden, tahun sekian sampai tahun sekian. Presiden di mana? Di Indonesia. Biadi Saifun, dia punya kekuatan. NU. Banser. Kekuatannya Gus Dur. Lawahu. Gus Dur beraksi menggunakan kekuatan itu. Faltawa. Reaksi apa yang dilahirkan dengan aksinya Gus Dur itu? Itu supaya kita melihat sesuatu dengan objektif. Bukan hanya senang atau tidak senang. Monggo, panjenengan menghadapi pilpres ini dengan hati nurani objektif, gunakan itu. Gunakan itu dari hati nurani kita. Siapapun sing jenengan pilih, monggo. Jangan senang atau karena tidak senang. Itu namanya makulatul asyarah. Dikaji di pesantren. Hanya sayang kadang kayaknya kurang paham. Nyusewu. Kayaknya kurang paham, jadi... Ya telak banget. Oh, belum lagi berjanji deba simtu duror burdah di luar pesantren gak ada itu. Itu jangan dianggap remeh itu. Anak-anak kita bisa tertanam cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil mau coba berjanji malam Jumat. Di mana-mana kalau malam Jumat pesantren libur baca. Berjanji. Gimana? Kecuali Gontor. Gontor malam Jumat libur mboten baca berjanji. Kempek Lirboyo, semua. Menanamkan rasa cinta pada anak santri agar sejak dini mencintai Rasulullah, insyaallah besok bakal jadi jenderal, konglomerat, jadi apa sajalah, jadi menteri masih ingat berjanji. Maka pengurus Suriah NU, Suriah harus hafal berjanji. Kalau enggak hafal, mundur dari Suriah. Kalau ada Suriah enggak hafal berjanji, oh jadi amplopin. Khutbah Jumat, mimbar itu, jangan dikasih buku khutbah. Jangan. Suriah khutbah harus hafal-hafalan. Kalau ada Suriah, khutbahnya masih moco, oh jadi amplopin, oh jadi gomene. Itu sekalian. Kenapa? Karena berjanji milik kita. Kalau bukan kita yang ngapal, kalau bukan kita yang jaga, yang melestarikan, yang menghapal, nunggu siapa yang ngapal? HTI suruh ngapal, Wahabi yang suruh ngapal, kita harus hafal. Wa ammat taifadu'u thaqifan falam yuksinu bil ijabati kirah wawraw bis sufaha awal abidah fasabbu bil sinatim badiyah waramauhu bil hijarati hatta khudibat biddima'ina ala tumma adaila maka tahazina fasalahu malakul jibali filaki alidil asobiyah waqala inni arju ayuhdallahu min aslabihim mayyatawallah atirillahum maqabrahul karim. Masya Allah, nikmat. Saya itu hafal sendiri, gak dapat ngapalin, hafal sendiri. Kenapa? Karena sejak kecil baca, hafal dewe.
Burda. Waduh, Masya Allah, lalu napal burda panjenengan, uripe adem, ayem. Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri, orang Iskandariah, sakit setruk satu bulan. Mimpi jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak panjenengan sering jumpa Rasulullah kan? Sering ya? Sering jumpa Rasulullah, sering ya? Ya Rasulullah, saya sakit. Saya punya keinginan gubah syair yang isinya memuji-muji panjenengan, menyanjung-nyanjung panjenengan. Ya silahkan, silahkan bikin. Seminggu ngimpi mana, ketemu mana. Sudah selesai Rasulullah. Coba aku pengen dengar, baca. Dibaca. Selesai baca, fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum. Wa masahaja sadahu. Ngusap-ngusap badane. Wata'afa fauron. Besoknya sembuh, bisa lari lagi. Syekh Muhammad Said Al-Busiri. Amin tadakuri jironim bidhi salami. Mazata dam'an jaro min muklatin bidami. Amhabbatir rihu min tilqai kazimatin. Wa awmadul barku fi dhulma'i min idomi. Wa mali aynaika in kul takfu fahamata. Wa mali qalbika in kul tastafik yahimi. Ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu. Ma baina munsajimin min huwa muttarimi. Laula alhawa lam turik dam'an ala talali. Wala arikta li dhikri bani wal alami. Fa kaifa tunkiru. Wah, kalau saya baca sampai subuh nanti. Amin tadhakuri jiran bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Mazat tadam anjaro memukratin bidam. Apa karena engkau kangen, rindu pada perempuan yang ada di desa Dhi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, terik, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau karena engkau teringat suatu malam gelap gulita, berkilat? Kenapa kamu kurus kering? Gak enak makan, gak enak tidur, gak enak minum. Pasti kamu sedang mabok cinta. Pasti. Gak usah mungkir. Kelihatan sekali itu. Bekas aliran air matamu. Seperti sungai di pipi. Ada dua sungai di pipimu. Bekas aliran mata. Ngaku saja. Kamu lagi mabok siapa? Lagi rindu siapa? Lagi kangen siapa? Jawabnya. Na'am saro taifuman. Ahwa fa arroqoni wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya la'imi fil hawal udri ma'dhiratan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Na'am, memang benar saya sedang tergila-gila, sedang rindu sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang kamu lagi kamu rindukan, lagi kamu kangeni siapa? Yang kamu tangisi itu siapa? Yang ku rindukan, yang ku tangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wattaqalaini Wal Fariqaini Min Urbin Wa Min Ajami Nabiyun Al Amirun Nahi Fala Ahadu Abarro Fi Qawlila Min Huwa La Na'ami Huwa Al Habibul Ladhi Turja Syafa'atu Likulli Hawlim Minal Ahwali Muqtahami Da'a ila Allahi fal mustamsiku nabi mustamsiku nabi hab lin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul insi wal jin, Sayyidul arb wal ajam, Sayyidul alamil mulki wa alamil malakut. Dialah kekasih kita yang kita tunggu-tunggu syafaatnya. Ketika kita menghadapi problem, masalah besar, hanya Rasulullah yang ku harapkan syafaatnya. Dialah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik
bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaysah bin Salaman bin Banat bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarokh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Shalih bin Abdusyah bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusyalih bin Idris bin Hormuz bin Mihlayil bin Qinan bin Akhnuf bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihi salam. Jadi luhur Kanjeng Nabi itu jelas mboten? Jelas mboten? Luhur panjenengan? Jelas? Ayo sebut 10. Ayo mbak panjenengan sebut 10 sapa ayo. Mbak Kanjeng Nabi jelas nggih? Hafidhul ilah ukaromatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnan lismihi tarokus sifah hafalam yusib humaruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad dari Adam sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari apa? Dijaga dari apa? Tarokus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Yang namanya saya sebut tadi, dari Adam sampai Abdullah Aminah, tidak ada yang pernah berbuat zina. Tarokus sifah, falmisibu ma'aruhu. Tidak punya cacat, tidak ada cacatnya leluhur Nabi Muhammad itu. Ya Allah, panjenengan dijamin? Orang jawab, panjenengan dijamin leluhur panjenengan? Bugimu. Ya Allah. Kenapa? Karena membawa amanah Nur Muhammad. Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Adam sampai mengalir pada anak-anaknya, sampailah kepada bapaknya, kakeknya Abdullah, mukanya padang, pindah ke Abdullah, mukanya terang benderang, bersinar, pindah ke Siti Aminah rahimnya Siti Aminah, fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Nabi lahir terang benderang, kamare Siti Aminah padang. Abu Lahab dari jauh melihat, omah Aminah ono apa iki? Rumahnya Aminah ada apa itu kok terang bener? Abu Lahab perintah budaknya namanya Tuwaibah. Tuwaibah coba lihat rumahnya Aminah ada apa kok terang banget. Tuwaibah pergi, enggak lama kembali. Majikan, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Namanya Muhammad, sudah dikasih nama Muhammad. Dari bayi itulah datangnya sinar. Dari bayi itulah datangnya bulan purnama di kamarnya Siti Aminah. Abu Lahab seneng, jingkrak-jingkrak punya ponakan lahir laki-laki. Karena Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi, saudaranya Kiai Abdul Syekh Abdullah. Tuwaibah, sejak sekarang mulai besok kamu bebas, bukan lagi budak. Kamu bebas sudah, bukan lagi budak. Karena saya senang lahir Muhammad. Masya Allah, ini kumangke Abu Lahab. Di akhirat nanti, karena gembira Nabi Muhammad, sekali gembiranya itu. Abu Lahab melebun rokok, setiap hari Senin diangkat dari api neraka. Selasa masukkan lagi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin diangkat lagi, Selasa jebloskan lagi, selama-lamanya. Senin diantas, Selasa sampai Ahad jebloskan lagi. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawmi al-ithnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab kafir nanti di akhirat, kata surat Tabat, ya surat Lahab, melebu jahim selama-lamanya. Ata annu fil mithnida iman yukhaffam an azab.
selama-lamanya tiap hari Senin diangkat dari api neraka. Selama-lamanya. Kenapa? Disuruh Nabi Ahmada karena gembira lahirnya Nabi Muhammad. Famadzannu bin Abdillazi kana umruhu li Ahmada masruran. Maka seperti apa pahalanya orang NU yang senantiasa membaca maulid Nabi dengan rasa senang, rasa gembira. Maulid Nabi, ya Allah. Pasti, pasti itu. Pasti. Min ahli syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qara'na fi dhuha wa la saufa yu'ti fasarra qulubana dzakal 'ata'u. Hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Nanti di akhirat, ini Ibnu Abbas baca surat Wadduha. Saya senang sekali baca surat Ad-Duha ini. Kenapa? Ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Muhammad, kamu njaluk opo wae tak wei sampai kamu senang, sampai kamu happy, sampai kamu rela senang. Njaluk opo wae. Nah, nanti di akhirat Kanjeng Nabi sujud. Suwe banget. Allah ngendikan, "Irfa' ra'sa Muhammad. Bangun-bangun. Sujud njaluk opo to?" Kula nyuwun semua warga NU Nahdlatul Ulama bin ahli jannah semua. Oh iya wis gampang. Saya istri. Saya baca surat Wadduha kata Ibnu Abbas. Di sana ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarudda. Tuhan akan ngasih kamu apa saja asal kamu senang. Hasyaka ya Rasulullah tardo. Tidak mungkin engkau senang ya Rasulullah wa fina man adzabu aw sa'u kalau di antara kita ada yang disiksa. Tidak mungkin engkau senang ya Rasulullah. Pasti Rasulullah mboten senang kalau melihat orang NU yang disiksa. Paham mboten? Insyaallah kita semua min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'u ka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya seperti saya datang kepada Muhammad istighfar nangar di depanmu Muhammad dan kamu Muhammad ikut memintakan ampun untuk orang itu. Kulo akeh dosane umroh pergi ke Madinah istighfar ngadepane Rasulullah. Rasulullah ACC mendukung mintakan ampun untuk saya juga. La wajadullaha tawwabar rahima. Pasti lamnya lam taukid. Lam pasti. La wajadullah pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Mari kita sering-sering baca selawat dalam rangka tawassul limaghfirati dzunubina wa khotoyana. Insyaallah Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Insyaallah. Ya nafsu la taqnati min zallatin 'azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Wahai orang yang banyak dosanya besar, jangan putus asa. Dosamu dibandingkan maghfiratullah enggak ada papanya. Kenapa? Maghfiratullah la awal wala akhir, la bidaya wala nihaya. Sifat ampunannya Allah enggak ada batasnya. Lah kamu dosa 70 tahun ada batasnya? 70 tahun, 80 tahun. Maghfiratullah la awal wala akhir. Maka dosamu yang banyak itu disandingkan dengan maghfiratullah enggak ada apa-apanya. Ya nafsu la taknati min zallatin adumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Syukran wa dumtum fa barakatu wan najah. Wallahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.